Penguin. Bakar pakai arang. Dan simpan ini. Halo guys, selamat malam guys. Jumpa lagi bersama saya Alim Borneo guys. Nah, sekarang saya lagi di mana nih? Saya lagi ada di 101 guys. Nah, itu pasti belakang saya adalah 101 guys. Kita mau cari kulineran di sini. Yuk, ikuti saya. Let's go. Wow, ini dia guys. Depannya 101. Nah, sini ada AM Bank. Kemudian di sini ada tulisannya tuh gede banget tuh. 101. Di sini banyak banget kulinernya guys. Jadi berbagai macam makanan bisa kita ketemuin di sini. Yuk, kita jalan ke sana. Ramai banget, mobilnya juga banyak, padat. Lama kita enggak kulineran di sini guys, ini karena PKP atau lockdown ya. Jadi sekarang baru buka lagi, udah lama juga sih bukanya, kira udah ada sekitar 1 bulanan. Sini banyak banget macam-macam kulineran guys. Cocok banget dari sini untuk kalau kita mau kulineran guys. Taiwan snack mau ada, komplit banget menunya. Wah, lihat orang-orang ramai deh. Ini dulu sebelum ada COVID lebih ramai lagi. Inilah penampakan pada malam hari 101. Yang mau makan seafood juga ada sih, lembek. Ikan apa aja. Mantap guys. Wih, menu-menunya. Ikannya segar-segar guys. Komplit makan seafood. Panggang, ikan pari. Semua ada. Sini juga ada. Seafood. Kita lihat lagi ke sebelah sana, guys. Ini meja belum penuh ini. Kalau penuh sini habis tempat. Masih ada yang kosong. Nah, ada mie juga. Dan menu baru. Sambal. Mantap banget. Banyak menunya. Menu baru. Banyak pilihan. Saya lagi pengen makan sayap panggang, sayap bakar sini. Chicken wing. Kawan, jit phone tau contoh tak? Jauh tak jit? Enggak jit ya? Oh, jit phone. Ini cincu yuk, tiap hari hamai.
Guys, chicken wing. Bakar pakai arang, guys. Kita mau makan ini. Mantap. Halo guys, ini dia pesanan chicken wing saya sudah tiba. Nih. Chicken wing. BBQ chicken wing, enak banget nih. Satu porsinya ini harganya RM15. Ada 5 buah sayapnya. Ini dia guys. Wow. Sausnya juga. Enak kan guys? Masih panas-panas nih. Ini gede-gede sih sayapnya. Makan guys. Empuk banget nih gamingnya. Ini sausnya. Sausnya agak manis. Kayak mirip-mirip saus Thailand. Ini guys. Gede-gede ya. Kayaknya. Enggak manis-manis ini karena dia pakai madu, guys. Ini benar-benar bumbunya masuk ke dalam nih, guys. Wah, mantap. Benar nih. Ini sausnya nih. Kayak mirip-mirip saus Thailand sauce. Tapi dia bikin sendiri, ini bukan beli ibunya. Kalau beli Thailand sauce ini agak manis lagi dia, tes tuh. Rasanya. Ini dia bikin sendiri ya, manisnya agak kurang. Mantap menunya. Wah, makan deh. Ini benar-benar wangi, bakarnya pakai arang. Mantap. Ini cocoknya sih, ya makan ini aja ya. Kalau untuk pakai nasi, mungkin kurang cocok karena dia lebih manis. Baik. Gemuk-gemuk, Pak. Tuh, todolin saus. Mantap. Mantap men, wajib cobain teman-teman ini kalau ada datang ke 101 sini. Buat teman-teman semua, ya. Video kali ini saya sampai sini saja. Jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Alim Borneo. Kita akan bagi kuliner yang lain lagi, guys.